Ini sangat besar sekali, kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Mas Jarodnya. Kali ini Mas Jarodnya sedang berada di perkebunan pisang, kawan. Coba, ini banyak pisang-pisang ini, kawan. Kali ini Mas Jarodnya akan merujak, kawan. Secara kebetulan Mas Jarodnya melihat jantung pisang ini, kawan. Yuk, kita saksikan bagaimana keseruannya Mas Jarod merujak jantung pisang. Kita ambil dulu jantung pisangnya, kawan. Wah, ini sangat besar sekali, kawan. Nampaknya ini Mas Jarodnya tidak akan bisa menghabiskan ini. Tapi kita coba dulu lah. Yuk, kita ikuti keseruan Mas Jarodnya. Bikin rujak jantung pisang. Kita bikinnya di pondok ini ya, kawan. Nah, ini pondoknya, kawan. Saya akan mengeluarkan alat untuk bikin rujak. Ini sudah ada cabenya ini. Oh ya, kawan. Saya akan merujak di sini karena di pondok itu sangat gelap sekali, kawan. Ini pas di bawahnya pohon pisang ini. Ini jantung pisangnya ini. Ya, tapi masih belum berbuah itu, Mas Jarod. Belum. Ya, untuk sementara Mas Jarodnya akan membersihkan jantung pisangnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sangat segar sekali, kawan. Besar. Ini nampaknya sudah cukup, kawan. Coba kita icipi dulu, kawan. Enak, kawan. Sepat dia, Mas Jarod. Iya. Tapi sepat-sepat nyaman gitu. Nyaman itu enak katanya, Mas Jarod itu. Dimakan bunganya itu, kawan. Kita lanjut bikin bumbunya, Mas Jarod. Iya. Kita menggunakan apa ini, Mas Jarod? Ini lesung. Ada lesungnya ini, lesung. Ini tumbuknya, kawan. Kita sengaja bawa alat dari rumah ini. Kita ngeracik dulu, Mas Jarod. Iya. Di sini ada cabe. Cabe, ada terasi, ada mecin, ada garam. Ini namanya cuka ini, kawan. Ini gula pasir. Yuk, kita racik. Kita pasang cabenya dulu, kawan.
Baru ini terasi. Terasi udang. Ini micin. Garam. Ini gula pasir. Ada sedikit cuka. Yuk kita haluskan. Kita langsung iris-iris ini jantung pisangnya ini. Ini jantung pisang apa, Majar? Ini jantung sabe, pisang, ya? Iya, sabe katanya sini. Pisang sabe. Kalau di ano itu pisang biji. Oh, pisang atau, biji. Iya, ada yang bilang pisang kerutuk gitu. Kalau di tempat kita pisang sabe ya, Majar? Iya. Pisang sabe. Kita langsung tumbuk kawan sampai halus. Kalau di Jakarta rujak bebek, bebek apa? Iya, rujak bak-bak, bak-bak. Rujak bebek ini namanya kawan. Tapi di sini cuman pakai tongkol pisang aja. Yang penting rasanya dong. Rasanya mantap ya Mas Jero. Iya. Ini segar rujaknya ini kawan. Ini cuaca sangat panas sekali. Rujak-rujak macam ini nikmat sekali, segar. Tambah air Mas Jarot, biar ada kuah-kuah-kuah. Tunggu halus kawan. Tunggu halus ya. Toto, di Mas Jarot. Tombo. Wah, baru kasih air. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, mantap kalau banyak airnya. Seger ya. Awas hati-hati Mas Jarot. Kena matanya Mas Jarot. Aduh, perih. Perih. Burung si anu Mas Jarot. Si arocek namun kering matan ini Mas Jarot. Pelan-pelan. Nah, ini sudah jadi ya Mas Jarot. Iya. Coba icipi Mas Jarot, gimana rasanya Mas Jarot? Duh. Tunggu dulu ya. Yuk, nampaknya segar itu Mas Jarot. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata memang enak kawan. Coba kameramen mau nyoba juga. Coba. Bismillah. Kita ngerujak bareng ini Mas Jarot. Seger kawan. Kita ambil tempat dulu kan. Pakai daun ini Mas Jarot. Lebih asik. Langsung dituang ya Mas. Jadi saya dulu. Saya ambil tripod ya Mas Jarot. Ya. Kameramen pengen ikut ngerujak juga ini kawan. Wah, segar. Mode. Aduh, berem ya bos. Begini. Pakai tangan aja dah. Pakai tangan. Survival.
Wah, ini ada. Segar. Mantap. Sudah cukup, Mas? Cukup. Ini punya kameramen. Jatah kameramen ini. Segar. Cobain dulu. Yuk, Mas Jarod. Coba, Mas Jarod. Bismillah. Enak, kawan. Oh ya, kawan, ini rujak jantung pisangnya atau rujak bebek sudah jadi nih, kawan. Kita waktunya makan. Tapi sebelum makan kita berdoa dulu, kawan. Yuk, coba kita rasain dulu. Ini, kawan. Ini bunga-bunganya ini. Ini, kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Segar, Mas Jarod. Iya, tapi agak serat. Cepat ya. Cepat. Ada sepatnya. Tulang. Ini jatah kameramen. Bunganya terlalu tua ini, Mas Jarod. Yang nganu ini. Ya. Terlalu pedas. Pedas. Tapi gimana rasanya, Mas Jarod? Ini sangat enak sekali, kawan. Panas-panas begini, merujak bebek ini enak. Seger. Lanjut makan. Bunganya tua. Pedas, kawan. Kita lanjut, kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Pedas sekali. Rujak bebek, rujak bebek. Pedas, kawan. Lanjut lagi. Jatah kameramen sudah habis. Tinggal sedikit, kawan.
Seger kawan. Mantap. Bikin bikinan Mas Jarot ini rujak janu pisangnya nih kawan. Pedas. Super pedas. Tapi nikmat dan seger nih Mas Jarot. Ini kuahnya kawan. Das. Keringatan. Minum minum dulu Mas. Hebat. Pedas. Pedas sekali kawan. Ya kawan, karena rujak bebeknya atau jantung pisangnya ini sudah habis, saya banyak-banyak terima kasih kepada kawan-kawan yang menonton Mas Jarotnya. Dan saya tidak lupa mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.